وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Suatu kabar mengejutkan kami terima tadi dini hari. Tapi ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kami lalui, dan kehadiran ibu bapak sekalian tentunya sangat kami hargai dan membantu kami untuk melalui masa yang sulit ini. Kami atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf apabila semasa hidup beliau sekiranya ada kekhilafan, kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, dan semoga ibadah yang telah beliau jalankan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami juga tentunya menyampaikan bela sungkawa, duka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Hermanto Dardak ke rahmatullah tadi pagi. Kita semua terkejut mendengarkan berita duka ini. Tidak ada satupun yang tentunya siap ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai dan dimuliakan. Oleh karena itu, doa yang terbaik, semoga beliau kembali dalam keadaan husnul khatimah, diampuni segala dosa, salah dan hilafnya, dan diterima segala amal ibadah dan kebaikannya. Seperti disampaikan oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan tadi, beliau adalah orang yang sangat baik. Kami juga mengenal beliau karena kebetulan beliau juga mengemban amanah yang penting dan strategis sebagai seorang wakil menteri ketika itu di bawah Presiden Bapak SBY, yang tentunya sama-sama bekerja pagi, siang, malam, dan sampai akhir hayatnya juga terus menyumbangkan pemikiran terbaiknya untuk membangun negeri. Kita semua patut meneladani segala pengabdian dan perjuangan beliau. Untuk itu kita semua sangat kehilangan. Tadi kami juga sempat menyampaikan salam duka ini kepada Ibu Hermanto yang tentunya juga sangat kehilangan, beserta putra-putri beliau, terkhusus Mas Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, yang juga menjadi putra kebanggaan. Dan tadi saya bisikkan, tentunya kita semua mendoakan semoga ini bisa dilalui dengan baik masa-masa sulit, tetapi insya Allah nafas perjuangan dan legacy yang almarhum Bapak Hermanto Dardak tinggalkan akan abadi selamanya. Yeah.
Saya tidak cita yang itu. Siap. Saya dulu ya. Ya, Pak. Assalamualaikum.